Adab yang ke-12. Adab yang ke-12. Wa min at-ta'zimul wajib alla yumidd ar-rijal ila al-kitab. Antara benda-benda yang sallallahu alaihi Muhammad wajib kita lakukan dalam kita mentakzimkan ataupun kita sallallahu alaihi Muhammad mentakzimkan ilmu inilah, jangan kita mengunjurkan kaki kita ke arah kita. Jangan dilunjuk kaki pi arah kita. Kadang-kadang kita letak di rumah kita tu, ujung kaki, ujung katil kita kot ni, kita duduk ujung kaki. Tak boleh. Salih Allah S.A. Muhammad. Tengok nanti balik cek tengok di rumah kita tu. Apa ni Salih Allah S.A. Muhammad. Kitab tafsir, kitab tafsir lah. Kitab kita ni duduk tak mana. Ada setengah orang, dia rumah dua tingkat. Dia buat tangga ni. Tangga tu bawah tu lopong, dia buat rak kitab bawah tu. Dia tak kena. Kan? Tu lagi tak beradab dengan kita. Nama Allah mahu duduk lalu, naik langkah, pimai-pimai. Habis dia kata, ustaz, kalau rumah saya dua tingkat ke tu, buat rak kita, pindah main duduk depan ni. Lepas tak sebut, tak bercakap. Lemah, dengar. Saya tak boleh duduk ceramah. Mai pindah main. Jangan duduk biasa macam tu, tak elok. Tak elok. Kita tak beradab. Tolonglah, tolonglah. Jangan. Hari tu saya dia sebut banyak kali dah. Tak mau macam tu. Hidup biasa. Pindah main-main duduk depan. Depan kosong ada lagi. Kita ambil jaga adab kita dalam majlis ilmu. Jangan duduk belakang-belakang. Tak elok. Isi depan. Minta maaf lah. Duduk depan ni dah semuanya jadi anak murid dah. Jadi subhanallah zimat. Apa ni, rumah dua tingkat, barak kita di bawah. Itu lain cerita. Yang tu lain cerita lagi. Tapi kalau sampai buat bawah tangga, memang tempat duduk langkah api, itu cerita kedua pula. Kita duduk di rumah kita, tengok posisi rak kitab kita duduk tahu mana. Kati kita lunjuk kaki ke mana. Kalau boleh, memang kena boleh lah. Jangan letak kitab duduk di hujung kaki. Tak boleh. Kita duduk berlunjuk kaki ke arah kitab. Kita kena muliakan kitab tu. Dia punya alat untuk kita dapatkan ilmu. Kemudian susunan kitab pula tu, jangan letak kitab Al-Quran atau kitab-kitab tafsir Salih Al-Asyid Muhammad, Al-Quran atau tafsir duduk di bawah. Kemuliaan Al-Quran tu duduk paling atas sekali. Kemudian kitab tafsir yang mensyarahkan Al-Quran mesti duduk di atas. Kemudian barulah susunan kitab-kitab yang lain yang akan kita bincangkan nanti. Jadi Salih Al-Asyid Muhammad, jadi tak patut macam ni. Ni kenal lah tu. Kitab tafsir duduk di atas. Tafsir duduk atas. Tafsir dia tak patut duduk di bawah. Abdul Al-Quran tak patut duduk di bawah. Mesti duduk di atas. Salih Al-Asyid Muhammad. Dan janganlah meletakkan sesuatu macam pen atau dia tulis kat sini dakwat atas kitab-kitab kita. Pergi ambil benda, ada rak kitab kita, tak kitab, ada benda lah pitak kat atas tu. Kitab pun tak boleh, apatah lagi Quran. Dia tengok dekat masjid-masjid tu, dia ada rak Quran tak tu. Lepas tu kadang-kadang ada setengah orang, dia buat kayu sugi. Dia pergi sugi lagi, dia pitak kayu sugi atas Quran. Tak kena tu. Kita dulu-dulu, waktu kita mengaji dulu, Tok Guru tak bagi letak pen kat atas. Letak pen tak tepi. Jangan letak pen atas. Atas kitab, atas Quran ke tu, Quran tu tak. Kitab dia tak bagi tak. Tak atas kitab tu. Tak bagi. So tak tepi. Tak tulis-tulis lagi. Tapi tak bagi tak tepi. Jangan tak atas.
Adab bila ni, adab kita akan dapat manfaat. Kita tak beradab, kita tak dapat manfaat. Ya tak? Kita tak dapat manfaat. Ha, saya sebab. Lagi wa yanbaghi ayyan tania salih al-samad, dan dia kata, dan dapatkanlah kitab, dapatkanlah kitab yang diperlukan itu dengan sedaya upaya, sama ada cara membeli ataupun menyewa atau meminjam. Hal ini kerana kitab merupakan alat untuk mendapatkan ilmu. Tetapi janganlah pula minat menghimpunkan kitab saja sedangkan tak difahamkan apa isinya. Kata, usaha untuk dapatkan kitab. Ada pengajian kitab kat sini. Banyak pengajian kita yang dah memang ada dah pengajian tu tetaplah. Tapi tak ada kitab lagi. Kena usaha bagi dapat kitab lah. Kena tiap kali kita main mengaji tu bagi ada kitab. Dengan pandang lekeh, dengan pandang remeh. Pastikan kita ada kitab. Nak buat lagu mana? Beli. Beli. Dulu mengaji tu kita nipis-nipis. RM4.50. Paling mahal RM7. Tapi biasanya kita nipis tu RM4.50. RM4.50. Kata kereta RM45,000 pun boleh beli. Kitab RM4.50 tak boleh beli. Itu guru duduk beli tiang dulu tu. Tapi kita ni memang jadi perangai lagu tu. Kita duduk memang, memang jenis kitab ni tak bersungguh. Tok guru dia buat kitab pasal dia tak reti. Kita reti belakang lah. Saya buat kitab lah. Hapai semua. Kalau Imam Syafi'i dulu, itu Imam Syafi'i nak pergi jumpa dengan, nak pergi mengaji dengan Imam Malik. Waktu tu Imam Syafi'i budak lagi. Umur 10 tahun. Sampai depan rumah, nak jumpa. Kata Imam Malik pergi tanya banyak siapa ramai kat luar. Lepas tu pembantu dia pun pergi lah. Apa ni? Nama dia Saidi Muhammad semua sebagainya. Nak main buat apa? Nak main mengaji dengan Imam Malik. Lepas tu dia pun jumpa Imam Malik. Wah, Imam, dia nak main mengaji dengan Imam Malik. Cakap kat dia, balik dulu baca lo kitab Muwatta'. Hadam dulu, sekejap pun main balik. Muwatta' tu, kitab Muwatta' terbaik. Lepas tu dia kata balik. Imam Malik suruh balik baca kitab Muwatta'. Tak dah baca dah. Hapai lah. Daripada nombor satu sampai mu'lah. Mu'lah hapai habis. Mu'lah terkejut dia. Masuk main mengaji. Maksud dia nak pergi mengaji tu dia prepare siap-siap. Dengan semua benda yang, apa yang nak mengaji sekali. Macam tuan-tuan lah. Kan? Tahu dah hari ni nak mengaji kitab Baharul Mazhi. Buat apa? Dia dah hapai dah semalam ni. Tu yang main tak buat kitab tu. Semua dah siap lah. Dalam kepala. Kan? Ya. Tak tahulah banyak kali pesan dah kot bagi ada ke kitab. Yang mana tak ada tu fikir-fikir tiap bagi ada kitab juga. Saidi Muhammad ni. Macam itulah. Tiap kali pun bila baca ba'adak ni ulang benda sama lah. Takkan saya nak buat kot. Takkan saya nak pergi beli kot. Kita duk banyak kali sebut lah. Tak larat sebut lah. Dalam biar pergi lah. Nak mengaji, bawa kitab. Tak mau mengaji, tak mau buat, sudah. Kot suka lah. Yang adab kitab untuk mengaji, adab tu ada untuk mengaji lah. Sampai nak mengaji pun kena suap. Kita tak nampak kita punya kesungguhan gitu tu. Baik, Allahumma salli ala Muhammad. Jadi subhanallah, sampai nak kena beli ke, nak kena menyewa ke, nak kena pinjam ke, buatlah bagi ada kitab. Hal ini kerana kitab merupakan alat untuk menghasilkan ilmu. Jadi alat dia. Daripada dengar, kita juga kena tengok. Macam orang naik, apa ni, pakai waste. Nak pi mana-mana kan. Pakai Google Map ke apa. GPS. Nak pi mana? Nak pi Kulim. Lepas tu kita pun buka lah. Bola kat atas kereta tu. So dalam perjalanan tu kona kiri, kona kanan sampailah. Dia ada dua satu kat situ. Satu dia punya visual dia, gambar dia, satu lagi dia punya suara dia. Kalau kita tutup satu, dia payah nak faham. Tutup suara je, tengok gambar je. Tak boleh.
Saya dia tak faham. Tutup gambar dengar suara je pun tak boleh tak. Dia sesat juga, dia jadi salah juga jalan. Lepas tu kena dengar dua-dua, tengok gambar, dengar suara, baru boleh sampai. Macam tu juga kita mengaji. Kita mengaji ni kena ada dua. Dia audio dengan visual dia. Visual dia apa? Kita tengok kitab. Audio dia apa? Kita dengar orang syarah dengan kita. Baru kita boleh faham. Mana ni? Ha, Salih Muhammad. Kita kena jadi muta'alim. Kata Nabi, kun aliman. Jadi dah aliman, alim, orang alim. Kun aliman, jadilah orang alim. Tak mampu, au muta'alim. Jadi muta'alim, muta'alim ni orang belajar ilmu. Orang belajar ilmu ni macam mana? Dia ada kitab dia, dia ada pen dia, dia ada buku, dia ada dia lah, catat, ngaji. Itu orang mengaji. Ya, saya semaham. Lepas tu, apa tu baru jadi mustami', mustami'an. Mustami'an ni orang mendengar. Selalu sangat dia tu. Selalunya dalam bab mendengar ni dia lebih kepada pengajian-pengajian motivasi. Pengajian-pengajian yang tidak berkitab, ceramah agama. Ceramah Ma'al Hijrah, kita anggil lagi. Ceramah Maulid Rasul, kita anggil lagi. Tapi kalau boleh buat catatan. Tapi kalau mengaji yang berkitab macam ni, kita kena ada kitab dah. Kena ada kitab. Baik. Sungguh baik orang yang mengungkapkan untaian syair ini. Apabila kamu tidak menghafaz dan memahami, maka tiada guna kamu menghimpun kitab-kitab. Apakah patut kamu menghadiri satu majlis ilmu dengan kejahilan, sedangkan ilmumu tersimpan dalam kitab-kitab kamu? Kata, ilmu tu ada dalam kitab, tapi mai tu mai jahil. Benda tu ada dekat lah ni. Pembincangan tu dalam kitab. Ya tak? Nak mengaji ilmu yang duduk dalam kitab ni. Tapi dia saja main dalam keadaan dia tak ada apa-apa. Kalau dia tak ada, dia tak apa kat sini, paling tidak benda tu duduk ada kat dalam ni. So dia bawa lah benda tu sekali main dengan dia. Tani tak ada, duduk ada tani. Mana? Tapi dah tani tak ada, yang ni duduk ada, dia tak bawa. Lepas tu main dekat majlis ilmu dalam keadaan dia kosong, tak ada apa. Ilmu tu duduk ada, dia tinggal kat rumah dia. Begitulah. Jadi adab kita menuntut ilmu, biarlah kita berkitab. Nak-nak belajar kita ni patut-patut lagi lah kena ada kita. Patut-patut lagi lah kena ada kita. Yang mana tak ada, kena bagi ada. Buatlah lagu mana pun. Untuk pengajian depan, start Salat Jumaat lepas pada ni. Apa saja pengajian kita, tafsir, Salat Jumaat Muhammad, Riyadhus Salihin, apa kan, pastikan ada kita. Inilah waktu nak berebut macam eh. Inilah waktu nak berebut. Berebut apa? Depa mana nak keluar beli. Cuba kita ikhtiar bagi depa ada kitab dengan usaha kita. Kita ni mengaji sat-sat. Bukan pun lama lagi pun mengaji pun belum tentu tak jadi ustaz dah kot, ustazah dah kita dah kot. Tapi depa ni mungkin satu hari nanti jadi ustaz. Mana ni? Berapa orang tak ada main ni sat. Start kereta pergi Abang Rauh tolong Ustaz pergi putus tek Ustaz ni kot tak ada. Ataupun tolong pergi cari Ustaz, pergi buat lagu mana pun janji mereka ada kitab, mai kot kitab tu. Reti, reti nak buat. Jangan duk kira, jangan duk tunuk tunik orang. Tak apa nanti dia buat, tak apa nanti dia tu buat, tak apa. Bagi kita ni berebut untuk buat. Ya, berebut untuk buat. Baik, Allah Masa Dia Sumat. Habis, habis dah beli tiang buat kitab tu. InsyaAllah kita akan masuk perbincangan kita dalam bab yang berikutnya pada pertemuan yang akan datang, insyaAllah. Jom kita masuk kitab Bahrul Mazi, bab yang ke-68, Babu Maja'a Fi Su'ril Kalbi. Bab yang telah datang ia pada menyatakan hukum baki air jilatan anjing. Hukum terkait dengan Salih Allah S.W.T. Muhammad baki, apa ni, bekah ayak anjing jilat tu, tu bekah tu lagu mana?
Nak kira. Nah, hang lagi roof. Internet aku roof. Ha? Babu majaa fi su'ril kalbi, bab yang telah datang ia pada menyatakan hukum baki ayak jilat. Jilatan anjing. Hadis yang ke-76. An Abi Hurairah an Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala yughsalul ina'u idza walagha fihi al-kalbu sab'an marratin ulahunna aw qala awwalahunna biturab wa idza walagat fihi al-hirrahu hirratu wasila marrah hasanun sahihun. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya bersabda baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, dibasuh bekas apabila menjilat dalamnya oleh anjing 7 kali. Mula-mula daripada sekaliannya atau sabdanya. Yang pertama daripada sekaliannya dengan tanah. Dan apabila menjilat minum di dalamnya oleh kucing, dibasuh sekali. Faham hadis tu? Simple ya hadis tu. Hadis cerita. Satu bekas, ada yang anjing main jilat. Anjing main minum. Dalam bekas yang dalam ayak, sorry, dalam bekas tu ada ayak, anjing main jilat, ada bekas ayak, belen ayak tu, kena basuh bekas tu 7 kali. Mula-mula sekali basuhan itu dengan ayak tanah. Adapun kalau kucing yang jilat, basuh sekali saja. Nah, hadis ini hasil sahih. 335 masalah. Ketahuilah kiranya ya saudaraku, manakala menjilat anjing akan air, maka apakah hukum air yang tinggal dan bekas? Bila anjing jilat ayak dan bekas anjing itu jilat, dua hukum tentu. Satu hukum berkait dengan ayak, satu hukum berkait dengan bekas. Bekas tu kau nak guna. Kita kalau tak guna dah, tak pakai buang tu lah kan. Tapi ada keperluan nak guna. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Saya terlibat dengan satu NGO nama Global Ihsan Relief. Siapa lantik saya jadi duta. Dia buat program Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Saya sendiri fokus pada dua program. Pertama, program orphan, anak yatim. Anak yatim. Lepas ni mereka duduk manage 1,000 orang anak yatim. 1,000 orang anak yatim. Mereka, kita boleh pilih untuk sponsor seorang anak yatim. Anak yatim mata ni Palestin, Syria, di dia ada 14 negara. Saudara Aziz Muhammad, kita boleh ambil nak sponsor seorang anak yatim, lebih kurang harga dia $200 Singapore dollar seorang sebulan. Ambil dia tu jadi anak angkat kita. Nama dia siapa, duduk mana, apa semua-semua. Boleh berhubung dengan dia, boleh pergi jumpa dengan dia, boleh pilih dia duduk mengaji mana, tahfiz mana, apa semua. Biasa kita ambil belajar, kita akan bawa dia, kita akan jaga perubatan dia, pendidikan dia dengan Ustaz Muhammad. Rumah sediakan, rumah tempat tinggal. Yang keduanya telaga ayak. Bagian saya kat telaga ni lebih kurang harga satu telaga tu lebih kurang ada yang 2,800 satu telaga. Satu telaga dia guna oleh 5 ke 7 keluarga. Satu, 5 keluarga akan guna satu telaga. Sebelum kita sediakan telaga, mereka kena berjalan 2 kilometer lebih untuk pi cedok ayak. Ayak yang ada tu pun ayak kotor. Ayak yang mereka pi cedok tu pun ayak kotor. Berapa jauh? 2 kilometer. Berapa lama hidup lagu tu? Tak tahu. Orang susah.
Kita ni nikmat Allah bagi sangat banyak. Sangat banyak. Tapi komplain tak berhenti. Kita ni. Nikmat kita ni sangat banyak. Depa tu, tuan-tuan, saya pernah pergi masjid. Rumah dah saya cerita lah. Rumah memang lantai tanah. Dinding tanah. Depa bangun ni buat korban ke India. Dapatlah 1,000 lebih ekor lembu. 1,000 ekor lembu pergi korban ke India. Rumah dinding tanah. Saya nak Rasul Muhammad, rumah dinding tanah. Lantai tanah, dinding pun tanah. Balik kita apa? Kita kat Malaysia ni, Allah Zat, ni'mat Allah bagi banyak sungguh. Cuma kita tak pernah tengok macam mana keadaan orang kat luar. Kita berasa macam kita ni teruk sangat. Ni'mat Allah bagi kat kita ni banyak sangat. Tapi kita komplain. Sebab apa saya rasa macam tu. Cuma pergi tengok tempat orang ni. Masjid Allah SWT buat lantai tanah, bumbung tak ada, anyam dengan Allah SWT apa ni, daun-daun kayu buat dinding. Bukan kita masjid ke tu, rumah pula ke tu, masjid pula ke tu. Subhanallah SWT. Bekah seorang satu lah. Nabi SAW ada bekah dia sendiri satu. Ada nama, ada nama dia, bekah dia ada nama sebenarnya bagi Nabi. Kita kalau nak bagi nama bekah pinggan kat rumah kita jenuh bagi nama, satu buku nama tu. Tak habis. Pinggan piring banyak. Ambil buku nama-nama pilihan, baik kan? Buah nama anak cucu kita tu. Seorang-seorang buah daripada huruf A sampai huruf Z. Semua nama pinggan banyak kat rumah jenuh bagi nama. Jadi Nabi SAW bagi nama bekah dia. Pasal satu je bekah makan Nabi SAW. Bekah Nabi makan yang tu, bekah minum makan. Satu. Kadang-kadang bekah tu lah pi anjing, pi jilat pula. Ha, tu macam mana nak buat bekah tu? Kalau kita tak apalah, buang terus lah. Buang terus lah ustaz. Takkan. Anjing dah makan. Kadang kucing pi. Kita tak pinggan tu. Kucing pi jilat-jilat ke tu. Lalas jadi makan bekah makan kucing. Tukar terus lah. Yang ni tersedut guna yang tu. Pasal apa? Yang tu bekas makan kucing. Yang tu kita bagi kucing makan je lah. Sampai lagu tu lah. Abang kata kita ni punya mewah tu. Baik. Jadi dua keadaan. Satu bekas. Satu hukum terkait dengan ayak. Satu hukum terkait dengan bekas. Ketahuilah kira-kiranya. Ketahuilah kira-kira ya saudaraku. Manakala menjilat anjing akan air, maka apakah hukum air yang tinggal dan bekasnya? Maka jawabnya telah dikeluarkan oleh Tirmizi akan hadisnya, demikian bunyinya. An Abi Hurairah anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala yughsalul ina'u idza walagha fihi al-kalbu sab'a marrat ula hunna aw qala awwalahunna bit-turab. Diriwayatkan daripada Abi Hurairah daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya bersabda ia, dibasuh bekas apabila menjilat minum di dalamnya oleh anjing 7 kali. Ha, basuh bekas bila anjing pijilat, basuh dia 7 kali. Yang pertama sekali, sekaliannya daripada tanah. Mula-mula daripada awal-awal tu, daripada 7 tu, yang nombor 1 tu basuh ngayak tanah. Bukan basuh dengan tanah, basuh ngayak tanah. Ha, beza basuh dengan tanah dengan basuh ayak tanah. Ambil tanah, bor dalam ayak, kocok-kocok-kocok, ayak tu ambil gosok pada bekas tersebut. Yang pertama saja. Atau sabdanya yang mula-mula daripada sekaliannya dengan tanah. Wa idza walagat fihil hirru wusila marrat. Bila yang menjilatnya itu di dalamnya oleh kucing, maka dibasuh sekali saja. Kalau kucing jilat basuh sekali. Kalau anjing jilat basuh 7 kali. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Baik, Allah sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Baik, sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Ustaz. Ya. Kajian saintifik sudah dibuat. Itu orang kata sebut. Air dia anjing tu memang banyak virus dan sebagainya. Ya. Berdikkan dengan air berkucing. Dan dalam kata-kata mengatakan bahawa Nabi Muhammad
Betul? Banyak benda-benda yang Nabi SAW suruh dulu, para sahabat ikutnya. Dia tak boleh buat kajian macam kita. Salat Rasul Muhammad, dia panggil ta'abudi, ikutnya. Nak suruh tidur malam, tutup lampu. Para sahabat tutup, padam je lampu. Tak buat kajian pasal apa, tutup lampu pasal apa, nak kena tu. Kita ni banyak soal kan, pasal apa, nak buat dia pasal apa, pasal apa. Tapi ikutnya. Tapi lepas dia buat kajian, alah ni lah orang buat kajian. Rupanya, oh dalam ayat liuk anjing tu, betul lah. Macam-macam virus yang duk ada boleh menyebabkan penyakit sebagainya. Sebab tu Nabi SAW larang. Jangan tak di rumah, jangan apa sebagainya. Pasal apa daging babi tak boleh makan. Dalam daging babi tu ada, ada apa? Ada, ada cacing, ada apa dalam tu. Yang dia tak, dia takkan mati walaupun dimasak dengan api yang sangat kuat apa sebagainya, yang akan bagi macam-macam ada. Tapi kajian dibuat kemudian lah ni baru kita tahu. Patutnya menambah keimanan kita kepada apa yang telah disuruh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan ada beberapa riwayat dalam Sahih Muslim, maka satu daripadanya an Abi Hurairah radhiyallahu qal qala Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam idza walagha al-qalbu fi ina'i ahadikum falyuriqhu thumma liyaghsilhu sab'a mararin sab'a mirarin. Diriwayatkan daripada Abi Hurairah, katanya telah bersabda Nabi SAW, apabila menjilat minum oleh anjing dalam bejana seorang daripada kamu, maka hendaklah dironggahkan dia, kemudian mahulah basuh bejana itu 7 kali. Ronggah tu apa? Tuang air tu keluar. Air tu tak boleh guna lagi. Buang air tu, kemudian basuh bekas tu 7 kali. Masalah air minum anjing, apa hukum baki dia? Ini berkait dengan air dia. Masalah 336. Air minum anjing tadi ni, baki dia tu, belen dia tu, apa hukum dia? Kata Abu Isa At-Tirmizi dan sebagian daripada hadis, masalah 335 itulah hukum airnya dan bejananya pada Syafi'i, Ahmad dan Ishaq. Itulah cerita dia. Kata Ar-Rubai'i dalam kitabnya, dalam Al-Umm, pada kitab Al-Kalbi Yalighu, Babul Kalbi Yalighu fil Ina', telah aku tanyakan Imam, aku tanya pada Imam Al-Syafi'i rahimahullah ta'ala, daripada masalah anjing menjilat minum dalam bejana yang tiada padanya 2 kolah, atau menjilat ia pada susu atau kuah gulai ataupun sup, maka jawabnya, dironggahnya air dan susu, dituangnya air dan susu dan kuah, dan tidak boleh digunakan akan dia. Itu jawapannya. Dia ayak tu boleh guna lagi tak? Tak boleh. Sup tu boleh piduk minum sebelah dia lagi tak? Tak, tak boleh. Kalau dijilat oleh anjing, maka semua kena buang dah. Tak boleh diminum dah. Salih Allah S.W.T. Kita. Maka jawabnya, dirongga air dan susu dan kuah, dan tidak boleh digunakan ia, dan lagi dibasuh bekas 7 kali. Dan barang apa yang kena air atau susu atau kuah yang dijilat itu, sama ada kain atau yang lainnya, wajiblah dibasuhnya, kerana bahawasanya sudah kena najis akan ia. Jadi subhanallah, semak faham tak? Jadi yang dia minum tu dekat mana? Dia bukan jilat atas bekah, dia jilat pada air. Jilat pada air, bila jilat pada air, bekah tu pula kena basuh. Maka air tu kalau terkena pula dengan pakaian kita ke, terkena apa-apa ke, maka kena juga basuh 7 kali, macam mana basuh bekah tadi ni. Jadi kita faham pada perbincangan ni, balance daripada air yang diminum oleh anjing tadi ni, air tu kena ronggah buang, tak boleh nak kita guna lagi dah. Tengok depa lah ni, ya Allah, lah ni jadi perangai saya pun, ya Allah, akhir zaman. Main anjing, bela anjing, cun, nak bagi tahu kata apa? Seolah macam no, Islam ajak lagu tu, Islam ajak. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad.
Islam ajak lagu mana? Ada had dia, ada batasnya. Tak usahlah duk lawan. Tapi lah ni panggil lagu tu. Anjing pula comel-comel apa. Kita tak, Islam, Islam ajak kita ni untuk, untuk apa ni, untuk jaga binatang, untuk apa. Memang macam tu. Inna Allah katabal ihsanu ala kulli syai', sungguhnya Allah telah mewajibkan ihsan atas setiap benda. Tapi ada had dia. Bukan boleh duk pergi gosok-gosok, boleh duk pegang saja-saja, boleh masuk duduk dalam rumah sebagainya. Dia tadi tengok orang Arab pun buat. Bukan semua orang Arab hati. Orang Arab tak semayang pun ramai. Kan? Tak semayang. Ini orang Arab. Jadi subhanallah dan sekalian, tengok balik pada hukum kita lagu mana. Tunjuk pula dalam video, dalam TikTok, dalam YouTube. Lepas tu bila orang, orang tegur, kita pula yang salah. Lah ni jadi lagu tu. 327 masalah air diminum anjing, apa sebab najisnya? Kata Asy-Syafi'i radhiyallahu anhu taala, maka terang-terang di dalam sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apabila anjing itu meminum ia akan air di dalam bekas, maka menajis ia akan bekas hingga wajib dibasuh 7 kali pula. Hanya sahaja najis bekas itu sebab sentuh air di dalamnya itu saja. Kalau begitu, jadi najis airnya itu lebih aula daripada najis bejana yang disentuh air jilat anjing itu. Ini kita tengok macam mana keadaannya. Ayam tu pasal apa? Najis. Najis terang mana? Bekah ayam. Anjing pi jilat ayam. Nabi suruh basuh bekah. Kalau ayam, kalau bekah yang tak ada kena dengan jilat anjing pun kena pi basuh, maka ayak tu lagi-lagilah aula dia daripada najis dia. Kalau bekah tu pun dah jadi najis walaupun tak terkena dengan lidah anjing, yang kena pada lidah anjing tu ayak. Tapi yang Nabi suruh basuh bekah, kalau bekah tu pun kena basuh, ayak tu lagilah najis. Ah tu. Itulah maksud daripada apa disebutkan oleh musannif. Masalah 338. Susu dan kuah gulai najiskah dijilat oleh anjing? Macam ayak ni. Ni yang ni pula susu. Kah gulai kah? Dia pergi buat masa anak kenduri bul ke susu. Tonton anjing main. Kan? Kita alhamdulillah anjing dah tak masuk dah ni. Anjing pun tak masuk dah. Babi pun tak masuk dah, alhamdulillah. Dan apa yang dia masuk pula? Monyet lah kadang nak minta ke belakang pula. Kan Ustaz Muhammad, dia boleh masak-masak tu, tuan-tuan anjing main cucuk-cucuk jilat. Faham tak ni? Takkanlah dia kata, aku masak sampai sepoyok lagu tu, macam mana nak buat ni? Dia pun cedok bagian luar anjing cedok tu, bagian anjing jilat tu pergi buang. Yang lain senyap-senyap pergi jamu orang makan. Boleh tak orang makan? Orang dia tak tahu dia boleh makan tak? Makan lah. Dia tak tahu buat macam mana. Tak boleh nak buat lagu lah. Dia tak tahu kan? Ha, tapi buat tu perbuatan tu berdosa. Hukum dia haram. Kata Asy-Syafi'i, air dan susu dan kuah yang dijilat oleh anjing itu semuanya dironggahkan dia dan tidak boleh digunakan lagi. Kerana adalah air yang suci lagi menyucikan, jadi najis ia apabila kena jilatnya. Apatah lagi susu dan kuah yang tiada ia menyucikan itu lebih aula najis ia dengan barang yang menajiskan ia air. Maka panjang lagi bahas Syafi'i dengan Ar-Ruba'i sallallahu alaihi Muhammad rujuk al-um, dia kata. Sayyid Muhammad banyak. Jadi kalau ayak yang suci lagi menyucikan itu pun jadi najis, apatah lagi yang yang dia mai bawah daripada tu, susu dan apa sebagainya. Masalah 339, anjing itu najis apa dalil? Kata Nawawi, dengan hadis di dalam masalah 335 itulah menunjukkan zahir bagi mazhab Syafi'i dan lainnya radhiyallahu anhu daripada mereka yang berkata dengan najis anjing itu, kerana bahwasanya taharah itu adalah ia daripada hadas
ataupun najis. Taharah tu dia mai daripada hadas ataupun najis. Maka pada bejana di sini tiada ada hadas padanya, maka ta'irilah najis. Maka jika dikatakan orang bermula masuk taharah di sini ialah taharah lughah sahaja, maka jawabnya bahwasanya ditanggungkan lafaz itu atas hakikatnya oleh syariah, didahulukan atas lughawiyah. Nah, Salih Azman, tanggung lafaz itu hakikatnya syari, Salih Azman, syar'i, barulah dia mai lughah. Jadi insyaAllah Allah tidak sebab kita faham. Dia main lagu mana? Dia main lagu Salih Alaihi Muhammad. Salih Alaihi Muhammad. Nah, apa yang disebutkan dalam kitab ataupun disebutkan oleh Nabi SAW itu menunjukkan bahawa najisnya pada anjing tersebut. Apa yang menyebabkan bekas tu kena basuh? Taharah pada bekas tu pasal anjing jilat. Jadi jilat, jadi najis dia main kat mana? Najis tu main kat anjing tu. Itu. Masalah 340, barang yang dijilat anjing jadi najis ia. Salih Alaihi Muhammad, kata Nawawi, pada hadis masalah 335 itu dalil atas menunjukkan barang yang menjilat anjing di dalamnya jadi najis ia. Dan jika adalah benda yang dijilatnya itu makanan yang cair, haramlah memakannya kerana meronggahkan apa yang disuruh Nabi itu, membuang-buang harta padanya. Namanya, maka jikalau bukan kerana najis, tiadalah disuruhnya untuk meronggahkannya. Ambil. Kalau benda tu saja-saja nak pergi buang, tu dia panggil Sadiq Alaihi Muhammad, dia panggil apa? Bazir. Tapi Nabi suruh buang juga. Maka pasal apa? Pasal Sadiq Alaihi Muhammad, bukan saja-saja. Bila Nabi suruh juga, maksudnya tu bukan saja-saja. Kalau tak kerana najis, maka Nabi tak suruh pun untuk buang. Bahkan ditegahnya pula kita daripada membuang-buang harta. Inilah pada mazhab kita dan mazhab jumhur ulama, bahwasanya najis barang yang dijilat di dalamnya oleh anjing. Dan tiada beza, tiada fark beza di antara anjing yang diizin syarak memeliharanya dan tiada diizinnya. Tak ada beza. Anjing yang diizin syarak untuk bela, apa dia? Anjing untuk buru, anjing untuk jaga rumah harta, anjing untuk jaga tanaman. Yang tu anjing yang diizin bela, ataupun anjing liar, sama je keadaan dia. Dua-dua pun sama. Faham tak ni? Ya. Yang anjing ni anjing bela, dia jaga rumah, boleh kot jilat, tak boleh kot. Sama je hukum dia. Tiada fark, tiada beza. Salih Alaihi Muhammad. Dan tiada juga fark beza di antara anjing di darat atau anjing dalam bandar dalam negeri, kerana lafaznya adalah lafaz umum. Anjing pekan kan, anjing kampung kan, anjing liar kan, anjing belang, anjing apa saja pun tak ada beza hukumnya, samanya. Dan pada mazhab Maliki, empat qaul sucinya, najisnya, suci bagi minum anjing yang diizin memeliharanya, tiada lainnya. Maka tiga qaul ini daripada Maliki, dan keempatnya daripada Abdul Malik bin Al-Majshun Al-Maliki, bahasanya difarakkan, dibezakan di antara anjing darat-darat dan anjing negeri, dan pada ialah disuruh syarak meronggahkan itu. Maka ini semua fakat atasnya di sisi kita. Kita mazhab Syafi'i ada beza-beza sikit, ada perbezaan sikit. Pada mazhab Maliki ada beza-beza sikit, tapi mazhab Syafi'i semuanya sama. Kita pegang yang tu sudahlah, tak payahlah kita duk bahas pada mazhab yang lain. InsyaAllah. Masalah meronggah air diminum anjing itu wajibkah? Kata Nawawi, bermula meronggah air diminum anjing itu padanya khilaf. Telah disebutkan kebanyakan ashab kita akan ronggah itu tiada wajib ia, kerana airnya bukan, bahkan sunat jua.
Maka jikalau seseorang hendak memakai bekasnya, ronggahkan waktu itu jua. Dan telah berjalan setengah daripada ashab kita kepada bahasanya, wajib dengan segeranya dironggahkan. Dan jikalau tiada berkehendak memakainya sekalipun, telah menghikayatkan dia oleh Al-Marwardi daripada ashab kita dan mengambil hujah ia baginya dengan sebab mutlak suruh. Dan ialah dikehendaki wajib atas yang mukhtar, dan ialah kaul kebanyakan daripada fuqaha dan hujah orang yang pertama dengan qiyas atas baki air yang najis, maka bahasanya tiada wajib meronggahnya dengan tiada khilaf. InsyaAllah, salih alaihi Muhammad. Mudah-mudahan apa yang kita bincang ini dimanfaat. Kita akan bincang lagi pada pertemuan kita yang akan datang, masih perbincangan berkaitan dengan bekas jilatan anjing ini, insyaAllah. Terima kasih banyak-banyak atas perhatian tuan-tuan yang menyaksikan melalui Facebook dan juga TikTok. Salih alaihi Muhammad. Saya ucapkan ahlan wa sahlan wa marhaban bikum. Terima kasih banyak-banyak atas perhatian. Dan kita masih mengharapkan sumbangan tuan-tuan pada projek pembinaan asrama pelajar lelaki. InsyaAllah kita akan buat asrama pelajar perempuan dekat belakang. Projek pembinaan rumah warga emas. Projek saya semangat untuk bahagian masjid kita ni yang kita nak kena selesaikan, dan beberapa lagi projek-projek yang lain, pembelian tanah dan sebagainya, yang kos keseluruhannya mencecah 5 juta ringgit. Hari ini hari Jumaat, waktu pagi pula, waktu berkat. Jadi insyaAllah inilah waktunya untuk tuan-tuan bersedekah. Dan mudah-mudahan insyaAllah Allah akan mengurniakan ganjaran yang sebaik-baiknya untuk tuan-tuan di dunia hingga akhirat, insyaAllah. Sekiranya insyaAllah. Jadi nombor akaun telah kita pinkan di ruangan komen, dan nombor akaun juga telah tu Rao tengah tag untuk TikTok tu. Jadi insyaAllah mudah-mudahan saya Muhammad tuan-tuan semua diberikan kelapangan untuk bersedekah pada pagi ini, insyaAllah. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulil amin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbi ajmain. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil waj'alna min ibarakas salihin wahdinas siratal mustaqim. Allahumma arina haqqan haqqan warzuqna ittiba'ah, wa arina batila batilan warzuqna ijtinabah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillah rabbil alamin.